something. Dan ya, kali ini aku bakal kembali lagi ngebagiin sesuatu hal yang berhubungan dengan Android, tapi di sini agak berbeda karena kita nggak bakal ngebahas tentang aplikasi Androidnya, tapi kita bakal ngebahas tentang hal lain yang bisa berhubungan dengan aplikasi tersebut. Nah, aplikasinya itu adalah Nimo TV, yaitu salah satu platform untuk live streaming game yang dimana udah banyak orang atau para gamers yang udah melakukan streaming di aplikasi ini. Nah, yang bakal kita bahas itu adalah gimana cara top up diamond hanya menggunakan pulsa gitu. Jadi kita bayar top up-nya itu pakai pulsa dari beberapa provider yang udah ada di aplikasi ini gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian pengen download aplikasinya, kalian bisa langsung aja ke description di bawah, nanti linknya aku taruh di bawah, dan ini bisa didownload untuk pengguna Android dan iOS secara gratis. Nah, gimana cara top up-nya? Kita bakal menuju ke aplikasi yang namanya Mozilla Firefox. Nah, kita udah buka aplikasi Mozilla Firefox-nya, terus kita ketik aja Nimo TV langsung. Nah, kalau misalkan tampilannya seperti ini, kalian ambil titik 3 di kanan atas, terus kalian ambil request desktop site. Nah, nanti tampilannya bakal berubah seperti ini. Nah, ini tampilan awal seperti di desktop atau di PC atau di laptop kalau misalkan kalian buka Nimo TV. Nah, ini posisinya udah login karena tadi aku udah login duluan. Dan untuk kalian pengen login itu kalian ambil sig up sebelah kanan atas di samping go live dan di samping tombol live itu nanti bakal ada sig up untuk daftar atau untuk login. Nanti di sebelah sig up itu ada tulisan login, kalian ambil login aja. Kalau misalkan kalian nggak punya akunnya, kalian bisa login aja pakai akun Google kalian langsung gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah ngelihat tampilan seperti ini dan di kanan atas itu udah ada foto profil aku. Nah, di sini itu udah ada langsung profil, ID dan lain-lainnya. Itu kalian bisa lihat personal center, itu ada menu di bawah, ada banyak. Kalian ambil aja top up center. Nah, di sini itu ada banyak sekali cara atau mau menggunakan metode apa untuk pembayaran untuk top up yang kalian lakukan gitu. Nah, di sini providernya itu ada Telkomsel, Indosat, XL, Tri. Dan lainnya itu ada ATM, Alfamart, Unipin, iPayment, Indomaret, Dokualet, dan lain-lainnya pokoknya. Di sini kita coba menggunakan Telkomsel aja. Nah, jadi di sini Telkomsel IDR-nya sekian, kita ambil yang paling kecil. Betul, di sini kita nggak bakal top up karena aku bakal ngasih tahu caranya aja. Karena di sini itu aku udah sering sebenarnya untuk nge-give para streamer gitu. Nah, di sini kalian langsung ditujukan ke website Kodashop, Kodapay-nya ini untuk pembayarannya. Kalian masukkan nomor handphone kalian, terus kalian ketik lanjutkan. Nah, setelah kalian memasukkan nomor handphone dan klik lanjut tadi, ini bakal ada tulisan untuk melanjutkan pembelian, silakan cek SMS pada handphone Anda, nomor HP sekian, dan ikuti petunjuk selanjutnya gitu. Nah, jadi kalian lihat aja SMS-nya, ini adalah bentuk SMS dari Kodashop tadi atau Kodapay dari top up yang kita lakukan tadi. Nah, isi SMS-nya itu kayak gini, hati-hati penipuan, pulsa kamu akan terpotong Rp 5.500, sudah termasuk PPN untuk pembelian 20 diamond, silahkan kirim UA, nomornya itu baru kirim ke 97080 untuk melanjutkan, katanya gitu. Nah, kalau misalkan nanti ada SMS kayak gini tapi bukan dari kalian yang melakukan top up-nya, itu berarti ada orang yang menggunakan nomor kalian untuk melakukan top up gitu. Jadi hati-hati kalau misalkan ini penipuan gitu, atau ada orang yang sengaja menggunakan nomor kalian terus karena kalian nggak tahu, jadi kayaknya kalian tetap mengirim SMS dengan format yang udah diberikan dari SMS yang padahal itu bukan kalian yang melakukan top up-nya gitu. Nah, setelah kalian mengirimkan format ini ke nomor yang udah ditentukan oleh Nimo TV tadi, nah nanti kalian bisa cek langsung aja ke profil kalian, itu pasti nantinya diamond kalian akan bertambah sesuai dengan yang udah kalian tambahkan atau udah kalian top up tadi gitu. Oke, jadi sampai situ aja pembahasan kita di video kali ini, semoga ini bermanfaat, semoga kalian bisa top up secara aman dan benar, dan
tidak tertipu atau tidak ada penipuan yang terjadi terhadap kalian. Dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel aku pastinya. Dan see you next video. Bye-bye. You like a...